Sebagai obat kesehatan. Dan orang itu menanam pohon sirsat, hanya saja itu yang diambil itu buahnya saja yang bisa dijual. Tetapi sebagian orang itu belum tahu cara memanfaatkan dan mengolahnya daun sirsat itu sebagai obat. Pengolahan daun sirsat itu dengan cara direbus dan dibuat ekstrak. Pada vlog ini, saya akan mengolahnya dengan cara merebusnya. Bahan-bahan untuk membuat rebusan daun sirsat yaitu air, yang kedua daun sirsat. Cara membuatnya, yang pertama yaitu kita ambil beberapa lembar. Saya di sini akan mengambil 5 lembar daun sirsat. Setelah itu kita akan cuci. Yang kedua, kita masukkan 3 gelas air ke dalam panci. Setelah itu masukkan 5 lembar daun sirsat yang sudah kita cuci. Setelah itu kita hidupkan kompornya. Tunggu hingga 10 menit sampai air tersebut mendidih. Mendidih, kita matikan kompornya. Itu kita tuang ke dalam gelas. Ini dia hasilnya. Kita minum setelah ini dingin. Minumnya itu setiap hari ketika pagi hari. Minumnya segelas kecil. Pada daun sirsat ternyata terdapat kandungan acetogeninnya. Zat tersebut bersifat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin adalah kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat transfer ATP atau energi yang dibutuhkan oleh sel kanker untuk berkembang. Acetogenin mampu mengobati orang yang sudah terkena kanker dan juga bisa mencegah terjadinya kanker. Acetogenin yang terdapat pada daun sirsat sangat kuat. Dengan kekuatan melawan sel kanker 10.000 kali lebih kuat. Kanker sendiri itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal dapat merusak sel normal yang ada di sekitarnya dan bagian tubuh yang lainnya. Jenis-jenis kanker pada reproduksi itu ada 3. Yang pertama, kanker ovarium. Kanker ovarium itu kanker yang tumbuh dan berkembang pada ovarium atau indung telur, yaitu 2 organ yang berada di sisi kanan dan sisi kiri rahim. Yang kedua, kanker rahim, yaitu tumor ganas yang tumbuh di rahim. Yang ketiga, kanker serviks. Kanker ini tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Saya akan memberi tips bagaimana cara hidup sehat cegah kanker. Kurangi minuman yang beralkohol. Yang kedua, sering melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang keempat, banyak minum air putih. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.